Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Paranormal. Selain sebagai wirid kekayaan, surat Al-Fatihah juga bisa diamalkan orang-orang yang ingin memiliki aura pengasihan. Energi mahabbah dalam surat Al-Fatihah begitu ampuh dalam memikat, menaklukkan, dan meluluhkan hati siapa saja. Dengan tata cara tertentu, maka amalan surat Al-Fatihah bisa Anda gunakan untuk memikat hati lawan jenis, memikat hati bos atau atasan, menundukkan hati orang tua ataupun mertua yang keras, bahkan bisa menundukkan banyak orang atau istilahnya sebagai pengasihan umum. Yuk simak amalan pengasihan Al-Fatihah jarak jauh berikut ini. Amalan yang diijazahkan oleh Kang Mas Ruhan sebagai seorang pakar ilmu spiritual sekaligus guru besar Asosiasi Parapsikologi Nusantara. Namun sebelum lanjut, seperti biasa silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya, dan silakan like video ini apabila Anda suka. Dan berikut tata cara amalan pengasihan Al-Fatihah jarak jauh. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 33 kali setiap hari secara istiqomah. Waktunya terserah, akan lebih baik jika setelah sholat fardu. Usahakan mencapai 33 kali dalam sehari. Setiap tepat pada bacaan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, lalu diiringi dengan baca dalam hati supaya dia, sebutkan nama orang yang ingin Anda tundukkan, bisa tunduk, takluk, luluh, dan terpikat pada Anda. Jika target Anda adalah untuk pengasihan umum, maka bisa Anda isi titik-titik tersebut dengan istilah banyak orang. Nah, amalan pengasihan Al-Fatihah jarak jauh ini bisa menjadi senjata paling ampuh bagi Anda dalam memudahkan jalan hidup, memudahkan urusan seperti urusan cinta, asmara, jodoh, urusan rumah tangga, hingga pekerjaan. Saingan bisnis Anda pun akan dengan mudah ditaklukkan jika Anda mau mengamalkan mahabbah ini. Demikian amalan ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba mengamalkan.